Kabareskrim Polri Komjen Pol Arief Sulistianto bersama dengan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto dengan didampingi oleh Wadir Tipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Agung Nugroho, Dirkrim Um Polda Jawa Barat Kombes Pol Umar Suryavana laksanakan konferensi pers di ruang Rupatama Mabes Polri terkait perkembangan penanganan kasus pembakaran bendera yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2018 yang lalu di Kabupaten Garut yang bertepatan pada peringatan Hari Santri Nasional. Efek pembakaran bendera yang terekam video yang beredar di media sosial menjadi perdebatan di publik dan bahkan menimbulkan upaya-upaya untuk melakukan penggalangan mobilisasi massa untuk menyikapi kejadian tersebut. Kabareskrim Polri Komjen Pol Arief Sulistianto dalam konferensi persnya mengatakan bahwa dari awal pihak penyelenggara telah menetapkan aturan dalam pelaksanaan Hari Santri Nasional 2018 bahwa setiap peserta dilarang membawa atribut apapun kecuali bendera merah putih. Saat upacara dilakukan, keseluruhan kegiatan berjalan dengan kondusif, termasuk konten yang disampaikan setiap pembicara berisikan pesan penegakan toleransi beragama, meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan rasa nasionalisme santri, serta menjaga NKRI juga Pancasila. Jadi kegiatan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Garut ini dilaksanakan oleh panitia Hari Santri Nasional didahului dengan kegiatan-kegiatan rapat untuk menentukan langkah-langkah, aturan-aturan, konsekuensi dan tujuan dilakukannya kegiatan Hari Santri Nasional ini. Dalam persiapan kegiatan dalam perencanaan itu telah ditentukan bahwa undangan atau peserta yang hadir di dalam peringatan Hari Santri Nasional itu tidak boleh membawa atribut selain bendera merah putih. Kemudian tidak boleh secara tegas, tidak boleh membawa bendera HTI, bendera ISIS, dan lain-lainnya selain bendera merah putih. Namun menjelang akhir kegiatan, seorang pria yang diketahui bernama UU Sukmana mengeluarkan bendera berwarna hitam. Dari fakta tersebut, polisi menyimpulkan bahwa tindakan pembakaran itu terjadi lantaran Uus mengibarkan bendera HTI di acara resmi yang memiliki izin penyelenggaraan dari kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.